Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini kita mau bikin video praktek buat krom api atau krom bakar. Ini peralatannya, ini ada wadah, ini kuas, usahain bersih. Nah ini cairannya, ini cairan kita jual kemasan 100 ml. Terus ini hair dryer, cuman buat biar cepet kering. Terus media. Nah, media ini usahain udah di clear ya teman-teman ya. Jadi kinclong, jadi makin clearnya bersih bagus ya, hasil kromnya makin maksimal. Terus terakhir ini gas torch ini. Kita mau nyoba ini dikit aja di ujung sini, kita coba praktekan. Kita coba kasih solasi bagian sini. Ke botol. Kita tuang dikit aja karena kebutuhannya cuma dikit. Kita oles. Ini dioles, diusahain rata, karena kadang kan kita nguas ada beberapa bagian kayak beleber gitu kan, usahain rata. Nih, ini bagian sini rata juga. Kita keringin pakai air dryer. Kalau nggak pakai air dryer dijemur juga bisa, cuman ini karena bikin video daripada jemur kelamaan, ini kita pakai air dryer aja biar agak cepet videonya nanti, biar teman-teman juga paham proses dari awalnya seperti apa. Kelihatan nggak? Ada beberapa yang sudah mulai mengering. Ini ada yang beleber dikit nih, kita betulin dulu ini. Bagian ini agak beleber dikit. Biar hasil akhirnya nanti rapi. Udah kering nih. Nah, ini udah kering, ini kita mulai ini apa? Mulai kita kasih api. Jadi apinya itu nggak usah ini, nggak usah kenceng-kenceng ya. Soalnya kalau kenceng kan rawan catnya ngangkat ya, segini aja. Kelihatan nggak? Ya segini. Ya segini. Sebenarnya semakin gede apinya, semakin cepet juga ngefek kromnya. Cuman biar amannya aja, jadi kayak ngekromnya pelan-pelan aja, ngasih apinya. Nih. Aduh, kelihatan nggak sih? Nih, teman-teman ya. Jadi pelan-pelan aja, yang penting jangan sampai ngangkat lah catnya, cat bawahnya itu kan. Pelan-pelan bolak-balik, kalau udah sekiranya rata ya udah.
Chrome kan? Chrome low budget lah. Pas aja. Oke. Okay. Kalau ada yang ditanyakan silahkan komen. Kita nanti bikin-bikin video-video yang lain lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.